Ya senang banget ya, karena emang juga kenal Tekmen dari lama juga, udah kenal dari lama, dari sebelum lama menikah udah kenal. Terus kemarin buka puasa bareng di sana, terus gue ngasih tahu ada lagu buatan sendiri Tekmen suka, langsung kayak jadi juga sedikit ya. Bismillah gitu jalannya. Nyanyi dulu gitu, seni juga gue sekarang masih main di bidang seni juga, dan emang juga bentar lagi mau ngeluarin beberapa lagu barengan sama di produser sama Tekmen di ini kalau udah enak. Halo pemirsa Rasis, Abizar Alghifari sukses mencuri perhatian warganet dengan menunjukkan bakat menyanyinya. Setelah beberapa waktu lalu kedapatan menyanyikan lagu Ikan Dalam Kolam yang dibawakan oleh El Corona Gambus. Potongan video Abizar saat nongkrong sambil menyanyikan lagu Ikan Dalam Kolam ini pun akhirnya viral di dunia maya. Setelah aksinya viral, Abizar terlihat kembali menyanyikan lagu Ikan Dalam Kolam saat buka bersama di rumah penyanyi kenamaan Melly Goeslaw. Unggahan tersebut diabadikan dalam Instagram Melly. Hal tersebut lantas membuat warganet mulai memuji suara Abizar yang mirip dengan mendiang sang ayah. Hingga akhirnya hal ini membuat istri musisi Anto ini tertarik untuk membuatkannya beberapa lagu. Kalau ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu apanya seperti kaca. Tapi juga anaknya ya gimana ya? Ya nggak tahu ya gimana ya, mau responnya juga. Ya mungkin itu karena kan mereka yang dengar gitu kan, jadi ya sama-sama ya alhamdulillah. Tapi ada kecenderungan pengen, ya seneng banget ya karena emang juga kenal Tekmen dari lama juga, udah kenal dari apa dari sebelum lama menikah udah kenal. Terus kemarin buka puasa bareng di sana, gue ngasih tahu ada lagu buatan sendiri Tekmen suka, langsung kayak juga sedikit ya. Bismillah gitu jalannya. Reaksi nyanyi dulu gitu, seni juga gue sekarang masih main di bidang seni juga, dan emang juga bentar lagi mau mulai beberapa lagu barengan sama di produser sama Tech Melly, insyaallah udah enak ya. Pak Amu juga seneng, apa juga kan di apa ya, kata dibantuin sama teman sendiri ya, ini juga kenal sama Tech Melly juga, gitu. Ini semua teman teman bantu, dan nggak cuma gue doang gitu, adik gue juga nanti bakal insyaallah bakal jadi naikin bareng. Gue sebenarnya apa ya, genre gue banyak sih, gue suka lagu-lagu genre-genre yang masuk ke blues, gue jazz juga suka, masih temen gak bisa nyanyi jazz gitu. Ya, pop-pop juga suka, banyak lah gue. Maksudnya cuman ya, yang mau gue kembangin satu lagu yang gue buat, itu arahnya ke blues sih. Ya enggak sih, gue belum tertarik untuk main religi ya, karena ya itu dia, tanggung jawabnya besar. Gue menyanyikan sebuah lagu, sebuah irama yang apa ya, banyak tafsiran-tafsiran Al-Qur'an yang dikira-kira gue lumayan berat kalau misalnya lu kan bisa tanggung jawab dengan perilaku lu, jadi belum siap, belum berani sih. Seperti kita ketahui, semenjak kepergian almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Umi Pipik dan keempat anaknya membuka usaha sebuah kafe yang mereka kelola tersendiri di kawasan Buncit Raya, Jakarta Selatan. Tak hanya sebagai tempat nongkrong, Abizar ingin membuat kafe miliknya sebagai sarana untuk berdakwah. Ini hal yang paling dekat dengan kehidupan gue gitu, tempat nongkrong, tempat biar berbagai hal manfaatnya bisa dilakukan di sini. Kita bisa supply orang-orang buat tempat nongkrong, makanan, kasih. Jadi mereka bisa dimanfaatin, akhirnya jadi manfaat buat orang, manfaat buat gue juga. Manfaat buat gue ya, gue bisa nongkrong juga di sini, bisa jadi tempat belajar di sini. Itu hobi apa ya, hobi banget gue dari dulu. Ya termasuk juga dari motoran itu menjadi apa ya, sebuah media gue mempersalurkan kepuasan gue dan juga gitu lagi belajar dari teman. Tapi itu tetap berat tuh gimana? Ya hati gue pasti lah, cuma kita gak tau kalau apa takdir Allah ya, yaudah jadi jalanin aja. Hati-hati lah, tetap hati-hati lah, tetap safety di jalan. Habis itu ya kesini, pilihan, buka di sini, sahur di sini, sahur di rumah, buka di rumah, masak di rumah, jadi gitu aja kalau lagi puasa gitu, gak ada yang harus gimana-gimana. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya
tetap drastis. Rumor artis dan selebritis bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, rumor artis dan selebritis bukan gosip, tapi fakta.